Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini kemungkinan ya untuk update yang Fashion Festival Show untuk di PKXD itu kalian mungkin ya aku bisa nerka ya, nerkanya itu dari yang bagian item ini ya. Nah, di sini di bunglon seru ya, kalian bisa cek di sini dilihat penawaran itu akan berakhir 16 jam 35 menit, sama juga dengan yang di format unicorn ini. Ini akan habis dalam waktu 16 jam 35 menit. Terus yang bagian ini item eksternal eksklusif ya, yang harganya 125 gems itu juga habisnya 16 jam 35 menit. Nah, terus juga ini furnitur bayi juga akan nggak ada waktunya, tapi kayaknya akan diganti juga. Nah, di sini teman-teman ya, btw ini aku record kurang lebih jam 9:30 pagi ya. Nah, kemungkinan upload videonya ini mungkin siang ya. Nah, di sini di pagi hari ini aku record itu waktu berakhirnya 16 jam 35 menit. Mungkin pas nanti video ini sudah up atau video ini sudah muncul dan kalian bisa nonton, itu mungkin kurang lebih waktunya tersisa 14 jam atau 13 jam lagi ya. Jadi hitungannya itu nanti untuk update Fashion Show Festival itu kemungkinan dia update-nya jam 2 pagi atau jam 2 subuh di hari Jumat. Ini kan hari Kamis ya kalau nggak salah. Nah, nanti ini update-nya kalau nggak ada hambatan ya, kalau nggak ada hambatan kayak misalnya Play Store-nya terganggu atau App Store-nya terganggu, ya mungkin subuh nanti itu sudah update Festival Show ya. Update Festival Show yang sudah kita bahas ya. Terus ada juga kostum baru yang barusan aku bahas tadi, baru aku upload videonya ya. Teman-teman nonton aja dulu yang itu biar teman-teman nanti menyiapkan koin dan gem sekalian ya. Nah, di sini teman-teman ya, aku juga mau selesaikan beberapa misi ya. Misi dimana kotaknya aku sudah ketiga dan aku butuh 3 misi lagi untuk menyelesaikan kotak keenamnya teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan gems dan juga koin. Nah, buat teman-teman yang belum menyelesaikan misinya tiap hari, untuk hari ini selesaikan ya, karena nanti mungkin subuh sudah mulai update dan nanti itu sudah ada barang-barang baru di toko yang bisa kalian beli ya teman-teman ya. Tentunya dijanjikan sama pihak Afterverse atau PKXD itu katanya akan lebih banyak yang dijual pakai koin dan gems. Jadi teman-teman siapkan aja koin dan gems kalian, siapa tahu nanti barang-barang baru yang dimunculkan itu dijual pakai koin atau gems. Kan lumayan ya, daripada pakai duit asli kan, lebih baik kalian pakai gems atau pakai koin ya. Makanya di sini kumpulkan aja, dan aku menyelesaikan misi pizza aja deh ya, misi pizza aja karena lebih simple dan lebih enak meskipun koinnya kecil ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting selesaikan untuk sampai mendapatkan kotak ya. Di sini aku pakai misi pizza aja, siapa tahu ya, siapa tahu nanti bisa dapat sayap galaksi atau dapat sayap legendaris ya. Ini aku dapat satu, terus geser ke sebelah sana ya teman-teman ya. Di sini yang ini warna biru asik juga nih kulitnya. Terus ini yang terakhir kalau nggak salah. Oke, lumayan. Wah, aku lupa bawa pet. Bentar ya, aku lupa bawa pet nih. Aku pakai pet burung hantu aja ya. Aku pakai pet burung hantu karena aku mau pingin gabungkan burung hantu ya petku, biar nanti bisa aku naikin lagi di tempat itu ya, di tempat wahana. Mana tuh burung hantu? Oh ini. Nah, terus nanti untuk yang wahananya gimana itu bang? Wahananya berubah nggak bang? Iya berubah ya, kemungkinan berubah. Terus tempat pet tuh nanti gimana bang? Tempat pet itu kayaknya nanti juga berubah ya, atau mungkin dibiarin aja. Tapi kayaknya berubah deh ya, karena di event nanti itu kan event Festival Fashion Show ya. Ya, jadi nanti mungkin bisa dirubah tempat petnya. Tapi tenang aja, kayaknya tuh nggak akan hilang ya, cuman dipindah tempat aja ke tempat pet ya. Jadi dia kayak dipindah lagi, ditaruh di tempat asalnya ya, di tempat pet shop gitu loh. Nah, jadi teman-teman nanti bisa temuin untuk menaikin pet mutan kalian itu di dalam pet shop ya. Jadi tenang aja. Tapi harganya aku nggak tahu ya, harganya nanti apakah kembali normal 50.000 atau 15.000. Nah, itu aku yang nggak tahu. Cuman nanti yang jelas pakai koin itu ya untuk upgrade pet mutan untuk bisa dinaikin. Dan juga nanti mungkin update-nya itu bertahap ya. Maksudnya gimana, Bang? Update-nya itu nanti nggak langsung semua sekaligus. Misalnya nanti yang muncul duluan itu mungkin si event pass-nya dulu, terus nanti kostum. Nah, nanti untuk yang rumahnya mungkin nanti gitu ya. Jadi sabar aja,
atau mungkin nanti bisa juga event pass langsung sekaligus dengan rumahnya. Terus nanti kostum yang apa namanya yang sudah kita bahas kemarin itu mungkin belum muncul, ya sabar ya. Jadi bertahap, jangan nanti kalian nanya, "Bang, mana bang ini ya bang? Bang, mana ini ya bang?" Ya sabar ya, namanya PKXD kan ya bertahap gitu, nggak bisa langsung ya. Nah, terus juga nanti tentunya akan ada lokasi secret box. Wah, ini aku dapat nih, lumayan nih. Lumayan ya, dapat 300. Seandainya aku pakai XD Plus mungkin bisa dapat 600, tapi tidak apa-apa ya. Karena aku XD Plus-nya nunggu dulu. Aku nunggu siapa tahu nanti ada yang baru ya. Kalau misalnya XD Plus-nya masih sama-sama aja, memang untung sih dapat gems 3 tiap hari, cuman aku pengen coba sesuatu yang baru ya. Siapa tahu nanti di PKXD di XD Plus itu dikasih penyegaran gitu. Penyegaran mungkin ada tambahan barang-barang baru yang bisa kita peroleh gitu ya, atau apa gitu ya. Makanya aku tunggu aja. Sabar aja di update nanti festival ya. Siapa tahu nanti ada yang baru. Makanya aku tunggu aja ya. Sambil menghemat juga ya. Menghemat duit asli ya, karena kan XD Plus 18.000 ya. Tapi dia lumayan loh, dapat langsung 180 gems kan. Tapi ya nggak apa-apa ya temennya. Kalau kalian memang perlu ya beli aja ya XD Plusnya. Kalau kalian memang perlu gems nanti, daripada kalian beli yang eceran yang 7.000 14.000 ya, lebih baik beli yang XD Plus aja. Kalian dapat 160 gems dan juga dapat 3 gems tiap hari login selama 30 hari penuh. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai ya. Ini udah selesai. Semoga aja dapat hoki ya. Semoga aja dapat hoki. Please kita klik dapat 1200. Oke, okay. Kita klik lagi di sini. Dapat 1250 lagi dan dapat, wah, lumayan lah ya. Lumayan 2 gems. Enggak apa-apa amat. Oke, okay, burung hantunya mau makan, jadi dia maksimal sudah fix ya, maksimal burung hantunya. Jadi aku coba akan gabungkan aja sekalian ya. Ini aku mandiin dulu dia. Dan mungkin kalau ada yang nanya, "Bang, kapan update-nya, Bang?" Update-nya subuh ya. Dari mana, Bang? Abang tahu, Bang? Ya, aku lihatnya dari sini sih. Ya, berakhir dalam yang bunglon ini. Ini kan 16J 29 menit. Tapi ini aku record pada saat pagi. Mungkin ini videonya upload di siang hari. Kalau dari siang hari mungkin kurang lebih sisa 13 jam lagi update-nya ya. Jadi kalau kalian hitung-hitung itu mungkin subuh, subuh jam 1 atau mungkin subuh setengah 3 atau jam 4 pagi atau jam 2 pagi. Pokoknya kisaran itulah ya. Karena PKXD kan servernya server dari Brazil kan, kalau nggak salah ya, itunya developernya. Jadi ya kita harus ngikutin jam di sana, nggak bisa kita ngikutin sini. Jadi di sini ngikutin aja. Kalau misalnya di sana sudah update, ya di sini juga ngikut update ya. Di sana mungkin masih sore, tapi di kita subuh gitu ya. Jadi perbedaan berapa jam gitu, teman-teman yang tahu komen aja ya. Perbedaannya sekitar berapa jam tuh, nggak tahu, 8 jam atau 10 jam mungkin. Atau yang tahu langsung komen aja ya. Nah, di sini burung hantunya coba aku langsung combine ya, aku kombinasikan burung hantunya di sini pakai baterai biasa aja lah ya, pakai baterai biasa. Terus burung hantu, oke, kita klik aja, kita klik yang ini. Oh, kalau ini nggak bisa ya. Ah, jangan deh, aku mau pakai ini aja yang 8000 supaya kita bisa dapat yang paling bagus ya. Ini kita klik aja di sini, terus kita klik sini. Oke, kita klik burung hantu dapat apa ya. Kita coba cek. Kita lihat, lama banget animasinya. Oke, tuh sama ya. Oke lah, burung hantu tetap burung hantu. Coba kita klik. Oke, langsung bisa dinaikin. Loh, sebentar, aku ini bingung nih. Oh, jadi nggak usah di apa ya? Ya nggak tahu lah, teman-teman pikir sendiri lah ya, gimana ya burung petnya. Padahal kan harusnya nggak bisa dinaikin ya. Ini kok bisa langsung dinaikin ya? Aneh juga nih. Jadi buat apa kita bayar 15.000 ya? Kalau misalnya pet mutan. Oh, jadi pet mutan yang baru kita update sekarang, yang baru kita gabungkan sekarang, itu langsung bisa dinaikin ya dengan hanya baterai aja. Cuman yang pet yang terdahulu-dahulu, nah itu dinaikin di sana gitu, di tempat wahana ya. Oke, ngerti sekarang ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja ya video kali ini, dimana aku membahas tentang update-nya kapan ya. Update-nya kapan itu sekitar ya subuh ya. Kalian bisa lihat di sini 16 jam
di sini 16 jam, di sini 16 jam. Kemungkinan nanti ini videonya upload atau tayang siang hari, berarti kurang lebih 13 jam lagi. Jadi subuh ya. Jadi teman-teman gak usah begadang ya, jangan, karena besok masih hari Jumat di mana masih kalian sekolah kan. Nah, gak usah aja begadang ya, slow aja. Nanti biar kalian tuh mainnya siang aja atau pagi gitu ya, karena kalau kalian begadang nanti kasihan ya. Subuh nih soalnya jam 2 pagi, jam 1 subuh, jam 1 pagi lah ya. Kalau nanti kalian ketahuan orang tua begadang, repot, nanti malah dimarahi nanti ya. Gak usah begadang ya, ditunggu aja nanti. Kalian bisa main di siang hari atau pas pulang sekolah, kan Jumat juga pendek kan harinya, jadi kalian bisa main lah ya pas pulang sekolah tengah hari atau siang ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.